Halo Merada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merada semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan dan juga kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan di keseharian kita. Baik Merada sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali untuk melakukan petualangan kecil. Lihat nih Merada, saya udah bawa tas. Oh, ini kabelnya malah kelihatan. Jadi saya ini ingin berangkat menuju ke Jakal Merados di Haryana. Kalau Merados mungkin bisa menebak, ya saya akan kembali mengunjungi rumahnya Ravinder. Cuman spesialnya kali ini Ravinder memiliki rumah baru karena bapaknya sudah pensiun dari pegawai kereta api India, Merados sekalian. Ya, jadi nanti kita akan coba lihat rumahnya dan juga lingkungan sekitarnya yang sebelumnya belum kita eksplor secara menyeluruh gitu ya, secara lebih banyak. Jadi video ini nanti akan terbagi dalam beberapa episode ya. Jadi nikmati saja Merdos ya, bagaimana sih kita akan merasakan kehidupan keluarga India yang begitu hangat, terutama dari keluarga Ravinder. Selamat mengikuti Merdos. Sekarang berada di metro ya, ataupun MRT-nya India. Ini masih di jalur ungu Merados ya, menuju ke Dwarkamore ya, metro station. Karena disitulah saya nanti akan bertemu dengan Ravinder dan juga saudarinya ya, yang perempuan pastinya, untuk menuju ke Jakal. Jadi kita nanti akan berangkat sama-sama biar seru. Oke Merados, ikuti ya terus video ini. Jadi Merados, ini kita interchange ya, kita ganti jalur lagi. Tadi saya sudah jalur ungu seperti ini, pink ya, ungu ya. Sekarang saya menuju ke jalur biru Merados bersama para penumpang lain ya. Jadi hebatnya metro atau ataupun MRT India ini sudah beberapa jalur. Kalau di Jakarta kan baru satu jalur gitu, baru satu jalur. Ya mereka sudah beberapa jalur dan saya harap Jakarta bisa seperti ini ya, agar lebih efisien untuk perjalanan kita. Bayangkan 20 km saya ini nanti nih totalnya, ini cuma bayar Rp40 atau Rp8.000. Oke. Naik Merdos. Oke, saya masih menunggu untuk kereta MRT saya. Ini dari jalur sebelah. Luar biasa ya. Ini yang on the ground ya. Bukan underground ya, jadi di atas gitu, di atas tanah. Di atas permukaan tanah. Oke. Okay. Ya, sekarang sekitar pukul 10 lebih sedikit Merados. Nah, kita sampai di stasiun metro Dwarka ya. Oke. Okay. Saya turun dulu ya. Sudah sampai juga dan sekarang mari Merados kita mencari Ravinder. Oke. Okay. Biasa Merdos kalau kita turun ataupun mau naik Merdos di sini biasanya di metro station pasti kita ada yang jualan chips gitu ya, minum-minuman, bersoda ya. Ada juga di sini wafer-waferan, lengkap ya. Kalau lapar jadinya kita bisa beli gitu. Bahkan boneka-boneka kalau punya anak ada di sini. Oke, ini juga ada parfum. Mantap. Buat traveler cocok banget. Ini ada juga yang namanya ini ya, hand sanitizer. Oke. Kita turun dulu Merados ya, kita keluar dulu stasiun metro. Jadi pada episode ini mungkin saya akan lebih banyak untuk menunjukkan transportasi India ya. Setelah naik metro nanti kita naik kereta insya Allah Merados. Yuk, sambil ketemu sama Ravinder. Alhamdulillah Merados, ini hari yang cerah ya untuk kita di pagi hari ini pukul 10. Jadi cukup hangat lah di musim dingin ini. Yuk kita jalan lagi Merados. Kita keluar Merdos, kita akan banyak ketemu nih ya, yang jualan buah ini ya, jambu, jeruk ya, luar biasa. Supir bajai. Dan tak lupa klakson di depan sana. Halo. Assalamualaikum. How are you? Fine. Oh, baik. So this is Gun Gun. Ya, Gun. Oh, Gun Gun. Apa kabar? How are you? Oh my god. Alhamdulillah ini dia Ravinder bersama saudarinya ya.
dan juga Gun Gun. Ya, Gun Gun. Halo, halo. Halo. Oke. Kayak kita cabut kok gitu. Ini Ravinder Meredos ya, sedang berdiri. Kita sekarang menuju ke stasiun kereta Meredos. Nah, itu ada Gun Gun dan ibunya. Kita bareng. Oke, dengan mereka juga. Oke, kita masih berjalan Meredos menuju ke stasiun kereta. Ini Ravinder dan juga saudarinya ya, sedang menggandeng Gun Gun. Luar biasa. Ini sahabat saya yang paling baik lah, termasuk yang paling baik. Luar biasa. Semoga nanti kita bisa membalas ya Meredos ya, untuk dia ke Indonesia. Dia pengen banget sih, dia sudah pernah ke Indonesia sebenarnya, ke Balikpapan ya. Dan insya Allah nanti kita host juga ya. Tepatnya juga sekaligus Meredos bisa bertemu. Kita tadi dari Metro Station, kita ini menuju ke stasiun kereta Sakurbasti. Ini kata Ravinder adalah jalan lintas, jalan tikus kalau bahasa Indonesia yang paling ngetren ya. Wow. Ini salah satu trik untuk mendapatkan jalan yang lebih singkat. Oke. Gun Gun. Cuaca saat ini terbilang bagus Meredos ya, dengan sinar matahari yang cukup menyinari kota New Delhi sehingga membuat cukup hangat Meredos. Sekitar pukul berapa nih? 11.28 atau sekitar pukul 11:30. Oh, itu dia rel keretanya udah mulai kelihatan. Ini ada rumah mungkin orang sekitar sini ya, semi permanen. Kayak dan itu adalah rel keretanya. Ada anjing. Hello. Kalau lihat tank air itu, saya jadi ingat film Saru. Ya, film Saru yang dia ini anak yang apa ya, bisa dibilang hilang, terpisah dengan keluarganya, saudaranya sampai ke Kolkata dan akhirnya diadopsi oleh warga warga negara Australia. Luar biasa. Wow, di sini ternyata banyak sekali ya. Ini permukiman-permukiman semi permanen. Dan ini rel keretanya India Meredos emang lebar ya. Coba, ini kayaknya enggak kepake nih. Oh. Kita nyabrang dulu Meredos. Ya. Luar biasa ya. Oke, Meredos, ini anak-anak ya India sedang berjemur sekaligus main-main. Wow, menarik ya. Ya Allah, mereka anak nggak punya tapi tetap bersenang-senang. Wow, ini pemukiman semi permanen. Luar biasa lagi Meredos. Ya, beruntunglah kita memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Wah. Oke. Kita harus temukan dulu jalan yang tepat. Oke, rapi dari situ saya ambil lewat jalan sini. Alhamdulillah. Oke. Okay. Biasa Meredos nih permukiman dekat rel kereta sama seperti di Indonesia. It's okay, fine. Fine, brother. Allah, Allah. Pengentasan kemiskinan adalah salah satu PR yang masih harus dilakukan oleh pemerintah India. Ya. Yeah. Termasuk juga Indonesia, saya pikir. Kita belum bebas orang-orang yang miskin. Semoga Allah memudahkan semuanya. Ini adalah perumahan ini ya, pegawai kereta. Sama seperti di tempatnya Ravinder. Ini rumah dinas. Tetap, kita masih berjalan menuju ke stasiun. Tadi Ravinder bilang kalau ini adalah tempat istirahat para masinis ya. Para masinis, lihat tuh ya, ada AC-nya untuk tempat tidurnya ya. Jadi mereka bisa beristirahat di sini ya, khususnya kalau dari luar kota, untuk beristirahat agar tetap fit para masinis kereta India. Oke, sebentar lagi nanti kita akan menuju ke stasiunnya di situ. Ini benar-benar olahraga.
kita banyak jalan dan saya juga membawa tas ya, tangan dan juga yang di punggung. Latihan buat saya selama corona. Wow, menarik ya, bagus ya. Saya suka menikmati bagaimana orang India asli ini melakukan perjalanan gitu, tidak dengan gaya-gaya traveler asing. Ya Allah, beneran jadi ingat film Saru. The Lion, kalau nggak salah judulnya The Lion. Masih terus berjalan Merados ya, sambil tarik nafas karena menggunakan masker juga. Di sebelah ini kayaknya ada kereta kontainer ya, ataupun barang. Wow, akhirnya kita bisa duduk juga dan menunggu di sini Merdos. Oke. Seperti biasa Merdos, di stasiun-stasiun kereta India ada yang jualan chai, snack ya, soft drink, palpi juga ada di situ, chips, okay, air putih. Jaga kebersihan katanya. Lumayan bersih ya. Ada orang di situ. Halo. 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 Ada kereta India Meredos yang membawa kontainer. Ya. Panjang banget kontainernya. Berarti ini saya bukan ahli di bidang kereta, tapi mungkin ini mesinnya benar-benar kuat gitu ya, bisa menarik sejauh itu. Nanti kita tunggu ya seberapa panjang ini. Oh, which purpose this train? This purpose is like goods, ya? Yeah, goods. Yeah, yeah. This beets, rice. Okay, rice, yeah. Dal, rice, yeah, dal, atta. Yeah, yes. Okay, jadi ini membawa yang namanya beras ya, beras, tepung, atta. Okay, export import. Okay, very long, brother. Yeah. They like this Mumbai. Okay, Mumbai, Kolkata, Bangalore. Okay. From Punjab. Okay, Punjab. Very good, very good. Merdos, ini sudah ada beberapa penumpang datang. Ini yang kayaknya mereka dari Sikh ya Merdos ya, dari Punjab ya. Mereka sepertinya juga sama tujuannya karena Jakal itu berbatasan dengan Punjab gitu. Untuk menggunakan turban yang berwarna ke hijau-hijauan apa tuh ya, saya kurang tahu juga. Ini juga nih ya. Masih menunggu. Satu hal Merdos yang saya suka dari perjalanan seperti ini itu ya, bersama teman gitu ya, orang India asli itu, kita bisa merasakan bagaimana sih cara mereka tuh melakukan traveling gitu ya. Dan serasa kita tuh sudah berada di dalam komunitas mereka gitu. Saat ini saya sedang berada di samping kereta ya, kereta barang yang tadi katanya bawa bahan makanan pokok ya, bisa dilihat. Cukup tebel ya ininya ya. Cukup tebel untuk logamnya. Dan di sini tertulis ada tulisannya Birla Corporation Limited ya, Railway. Ini sepertinya ada sejenis laporan gitu ya, berapa beratnya, apa isinya, mungkin seperti itu. Dan ini masih panjang sampai ujung sana Merdos. Wow, mantap. Baik banget Merdos, Ravinder nih ya, mau ngajakin saya makan siang katanya. Oke, kita berjalan dulu ke sana Merdos, katanya kita mau makan siang ya, udah dibuatin sama saudarinya Ravinder ini. Masya Allah, baik banget. Ada burung apa nih? Jelatik lagi, ada burung apa nih? Aduh, lupa saya namanya. Tolong kasih di komentar Merdos. Udah biasa burung itu ada di mana-mana. Oke. Oh, enak banget Merdos berjemur di musim dingin ini. Dan ini Ravinder Merdos, tadi seperti saya bilang, saudarinya sudah membuatkan yang namanya makan siang gitu ya. Jadi orang India tuh lebih seneng kadang bawa makanannya sendiri gitu untuk makan siang gitu ya, bekal sendiri daripada beli gitu ya. Masya Allah, selain juga higienis, terjamin aman juga ya. Oke, okay. Itu Ravinder. Oke, okay. Cuci tangan dulu. Oke, okay, ini Ravinder sedang bukakan. So we call Desi Khana. Ya. Yeah. Matar paneer and roti. Oh, matar paneer and roti. Very delicious. Saya suka banget homemade lah ya, special homemade dari saudarinya Ravinder. Wah, ini kita lihat Meredos. Kayaknya kita review dulu aja deh makanannya.
Wow. Paneer and roti. Mantap ya, Dos. Roti. Oke, okay, roti. This roti. Wah. You eat like this. Oke. Okay. Diajarin. Oke, ya 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 ya, dicocol. Oke, katanya cepet-cepet, kamu kan udah lapar katanya. Oke, okay. Kita lihat dulu Ravinder. Oke, okay, Ravinder will make review on matar paneer. Jadi, paneer itu adalah tahunya India, matar itu adalah kacang polong, ya. Yeah. This is my favorite, brother. Yeah, this is. Yeah. Let's go. Oke. Oke. Okay. Nah, dia naruhnya di situ. Oke. Okay. Jadi ini porsi saya. Masya Allah. Dari baunya aja udah wangi, brother. Yeah. It smell very good. Yeah. You can eat this like. Oke. Okay. Harum. Please sit. Oke. Okay. Oke. Okay, oke. Okay. Okay. Sit here and you can take like this. Yeah, 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 yeah. Okay. I like it. Give example. I like this. Example like this. Okay. Wah, jalan keretanya nih. Okay, lihat nih, Ravinder. Okay. Bismillah. Bismillah. Okay. Yeah, it's like this. Okay. Wah. Oke, 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 oke. Kita akan coba Merdos kalau begitu. Roti and paneer matar. Oke. Okay. This is my favorite. Yeah. And homemade it's special. Oke, oke, oke. Yuk kita makan. Oke. Okay. Lihat. Ini rotinya memang agak sedikit keras, tapi saya pikir ini nikmat. Dari baunya aja saya jarang-jarang matar paneer mencoba ya. Sebelum dimakan tuh udah harum gitu. Oke, okay, bismillah. Ini buatan saudarinya Ravinder. Nikmat banget. Nikmat banget, Melus. Saya suka banget untuk makanan homemade tuh, saya selalu suka. Sit down, brother. Please. Please take one. Yeah, yeah. No, it's enough. Diminta nambah lagi. Padahal udah cukup. Enak. Enak banget. Apalagi sambil berjemur. Dan di musim dingin kan, kita Merdos rata-rata gampang lapar gitu, Merdos. Sehingga kadang di musim dingin nih, satu sisi berat badan juga naik. Jadi sekarang menunjukkan pukul 12. Kita makan siang dulu katanya, sebelum nanti kereta datang. Paneernya pun empuk, Merdos. Rasanya tuh sedikit gurih. Pas banget, sedikit gurih. Dan rotinya ini ya, plain tapi juga empuk gitu. Saya suka. Jadi rasanya ini sedikit gurih gitu ya, gurihnya tidak berlebihan. Alias saya pikir tidak ada MSG di sini. Singkat saja, kita kasih nilai untuk matar paneer dan juga roti buatan dari saudarinya Ravinder ini dengan nilai 9/10. Mantap. Saya tidak akan meragukan makanan buatan di rumah. No. Roll. Lihat, lihat ya, dibikin roll nih, Merdos. Itu cara lain untuk menikmati roti ini. Ini benar-benar saya kayak orang India beneran, Medos. Nungguin kereta, makan dulu. Mungkin di Indonesia juga gitu ya. Zaman dulu mungkin. Sekarang kan mungkin udah pada ada di keretanya, mungkin servisnya juga apa lagi yang eksekutif, atau mungkin beli di food court terdekat sebelum berangkat. Nikmat. Izinkan saya, Medos, untuk habiskannya dulu, Medos. Keretanya jalan, Medos, sebentar. Bye-bye. Ditambahin lagi sama Ravinder kuahnya. Jadi lebih kental, lebih mantap. Mantap. Tip India lewat, Merdos.
Mantap. Gede. Masih di sini kayaknya nih. Wow, ini dia kereta India Meridos, ada bendera Indianya di depan. Wow. Ini kayaknya masinisnya. Oke, ada kereta jenis lain nih Meridos, tampaknya ini bukan kereta listrik ya. Tenaga diesel. Wow. Wah, wow, bagus banget keretanya ya. Indian Railways. Wow. Hati-hati nabrak. Ada kereta depannya tuh. Wah, wow, ini mesinnya nih. Nah, ini kayaknya masinisnya. Biasa Meridos, agar kita hangat di musim dingin ini, kita minum chai ya, habis makan siang. Ini bisa dilihat nih, sedang proses pembuatan chai. Alhamdulillah, chainya udah jadi Meridos ya. Dan saatnya kita menikmati Meridos ya, di bawah matahari yang cukup menghangatkan badan kita. Biar tambah hangat ya, kita menikmati chai ini. Oke. Okay. Apalagi habis makan siang. Nikmat Meridos kalau kita minum chai ya di musim dingin ini, apalagi habis makan siang. Chainya pun juga agak sedikit manis, mungkin ditambahin manis sedikit ya, gula lebih nikmat Meridos. Tapi ini aja panas-panas, agak manis aja udah cukup. Hitung-hitung kita juga mengurangi kemungkinan diabetes kalau kebanyakan gula. Bismillah. Kita masih membawa ini kereta kontainer ya. Ropinder malah bawain. Sementara ini karena saya pegang kamera. Okay. Orang-orang juga pada menunggu Meridos ya, perjalanan mereka. Wow, asik ya Meridos ya, klasik gitu loh, klasik gitu. Ini tiketnya Meridos ya. Sebenarnya saya gimana ya, dibeliin nih tiket sama dia. Ya sebenarnya sulit kita untuk pesan tiketnya, tapi kebetulan Rapindra juga punya apa ya, pas ya, karena orang tuanya adalah pegawai kereta api, jadi bisa travel kemana-mana. Jadi tiket ini juga dikasihkan ke saya gitu, selain juga kepada saudarinya. Meridos, para penumpang-penumpang ya, mereka mempersiapkan posisi ya sebelum kedatangan kereta, karena kereta kita sudah sebentar lagi akan sampai. Ada Pak polisi juga nih ya. Ini dia keretanya Meridos. Wow. Panjang banget kayaknya nih. Oke, alhamdulillah, yuk kita naik Meridos. Kita posisinya di belakang katanya. D3. Kebetulan saya juga mau ke belakang nih. Ini sebenarnya sudah ada kursinya. Di tri, oh ya di tri. Ya.
sudah ada kursinya Merdo sebenarnya. Yuk. Oke, ngantri dulu. Oke. Yes, yes. Oh, benar-benar ramai Merdasnya. Hati-hati ya barang-barang dijaga Merdas. Nara set bay. Aduh. Waduh, kayak ginilah kebayang. Merdas betapa ramenya. Terus set bay. Oh, sorry. Oke. 44 di situ. 46 Oke. भाई साहब थोड़ा सा इनको सीट दे दीजिए भाई साहब सीट इसी ने मेरे से थोड़ा सा बैठा लीजिए आप वहां बैठा ना दीजिए आप थोड़ा इधर हो जाओ सर ठीक है हां ठीक है ये बस ओके मेरे से Okay. Okay, brother. Okay. Where are you? Here. Don't worry. Brother, can you sit here first? I will go to toilet. You can sit here. Ramai benar Merdas di sini situasinya. Here is okay Merdas. Okay Merdas kita menuju ke toilet. Okay di sini ada tempat cuci tangan ya. Oh airnya juga nyala alhamdulillah. Okay. Kontaknya di sini. Bismillah. Oke. Okay. Begini kurang lebih toiletnya Merdas. Oke. Okay. Karena ini kelas ekonomi ya. Kita kunci. Aduh, seperti ini kurang lebih. Mantap, selagi keretanya belum jalan, saya pipis dulu ya Merdas ya. Oke okay, Merdas, akhirnya sudah selesai juga saya. Ya, kita tutup. Saya kembali ke tempat duduk kalau begitu Merdas. Suara saya baik. Oke. Oke. थोड़ा सा इनको बैठा लो जी प्लीज ये सीट बुक है उस मेरा बैग ऊपर पड़ा दो जी मेरा बैग ऊपर था ਚਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਨਕੋ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਚੜ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਛੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਛੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਇਓ ਜੀ ਆ ਜੀ ਜਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਚੁੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਜਾ ਹਾਦਾ ਯੰਗ ਡੁਡੁਕ ਤਿਡਕ ਬਦਸਰਖਾਨ ਟਿਕਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟਿਕ ਓਕੇ Oh yeah. Thank you. Ada di atas juga Merdas. Benar-benar rame hari ini ya perjalanan kita. Kathe karde bedu na bah. Baja tuh. Oh, di atas ini adalah buat ini ya, buat barang-barang ya. Oke. Okay.
tang deh, terus tang di sini. Alhamdulillah mereka kooperatif ya. Dadi wahan pe gamcha tha mera, dijiyega. Gamcha kya? Parna parna parna. Gamcha mera. Parna de do. Mana parna the? Mereka orang Punjab sih. Oke, okay, oke okay, brother. Oke, okay, thank you. Biasa. Cukup cepat Merados. Oke okay, Merados, ini adalah kecepatan saat ini yaitu 96-98. Ini bisa dilihat ya, 100 Merados. Luar biasa, ini seperti kereta semi cepat ya. Oke, okay, sempat terjadi lag. Oke, okay, luar biasa. 100 km. Ya, luar biasa nih kecepatannya. Mantap. Terus kita sekarang berada di kecepatan tadi ya, kurang lebih 100 km per jam ya, 90 sampai 100. Dan bisa dilihat ini nomor dari kursinya yaitu 49, sebenarnya 47 karena udah didudukin sama orang lain. Ya. Juga ada Uncle. Halo Uncle. Oke, okay. Ya itu Rapinder dia, aduh baik banget dia berdiri ya. Mantap. Oke, okay. Kita nikmati Merados bagaimana kereta India yang begitu padat ini. Kereta ini cukup berbeda Merados ya dari sebelumnya. Biasanya kan kalau di bagian atas itu ada juga tempat tidurnya ya, termasuk juga yang ada di sini. Ya, tapi ini digunakan untuk menaruh yang namanya barang-barang. Bisa, tapi juga fungsional juga sih, bisa orang duduk di atas. Dan dilihat di atas ada kipas angin 3 karena memang digunakan ketika musim panas ya. Benar-benar panas ya. Dan saya dengar rencana pemerintah menjadikan nanti kereta ekonomi ini ber-AC nanti, luar biasa. Dan bisa kita gantung juga baju di tas di situ, dan USB ataupun untuk charger ya, laptop ataupun HP juga bisa kita gunakan di situ Merdus. Mantap. Ini rata-rata mereka kayaknya dari Punjab ya. Ini Sardarji, mereka beragama Sikh. Baru sadar Merdos, ada orang duduk di atas saya. Hello, what's your name? Apka nam kya hai bhai? Dewa Misra. Hah? Dewa Misra. Dewa Misra. Oke, okay, oke. Okay. Apka kahan se? Kushinagar. Kushinagar. Ye kahan hai? Punjab or Haryana? Delhi. UP. UP. Oke. Gorakhpur. Oke, okay. Abi, Gumne or kya? Bhatinda ja rahe hain, bhai sahab rehte hain. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya dia mau ketemu saudaranya ya. Lihat, ada orang duduk di atas saya ya. Oke, okay, mantap. Merdos, kita baru sampai Merdos, sudah banyak banget yang udah datang Merdos berebut. Ini kayaknya protes ya. Ya farmer protes ya. Protester ya. Farmer. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lihat Merdos, mereka oke, okay, membawa bendera Merdos ya. Dan mereka ini no ticket ya, free ya. Wow, banyak banget.